Selamat pagi lagi. Di sini masih pagi tetap. Di sini ada PS2 ya. PS2 USB seri 10.000. Keluhannya hang. Jadi semain game di tengah perjalanan hang. Di tengah perjalanan udah lama hang, jadi nggak beres-beres. Jadi kita tes browser ya. Nah, seperti itu hang. Hang ya, kalau main game juga pasti hang juga. Nah, seperti itu ya hangnya. Ini kita perbaiki kenapa bisa ngehang. Kita buka biar gak durasi, saya pause dulu ya, nanti kelanjutannya udah dibuka. Nah, ini udah saya buka ya. Mesinnya seperti ini, mesin 10.000. Kita buka semuanya. Kita lepas dulu. Nah, ini. Biasanya kalau jalan hang kalau lagi main berhenti main gamenya suka ngehang gitu, biasanya dari biasa IC ini IC ya. Ini saya fokus. Nah, IC C212. Gejala ini bisa mati, nggak ada gambar, hang biasanya dari sini, dari IC CY nggak ada tampil gambar, terus ngehang dari sini juga. Yuk, kita ganti aja biar nggak durasi. Nah, ini saya udah ada gantinya baru, padahal banyak jualan ya, harganya juga nggak terlalu mahal. Bisa dicoba pasang sendiri, bisa pakai solder, bisa pakai pegan, bisa. Oke, coba ganti. Kalau dia nggak fokus ya, bisa juga. Ya, segini aja cukup. Kita panasin dulu biar panas. Kasih dulu arpus songka itu jangan lupa titiknya ya, ada titik di sini terus sama titiknya. Thank you.
Wes sangat panas sih. Pasangnya harus hati-hati ya, soalnya banyak komponen-komponen di pinggirnya. Oke ya, bisa dilihat udah ya, cukup rapi lah sini. Yang penting kaki-kakinya nempel dan titiknya jangan kebalik ya, harus sama. Biar lebih rapi lagi bisa dibersihin ya pakai thinner, bersihin jadi enggak bekas ganti, enggak kelihatan. Enggak dibersihin juga enggak apa-apa sih. Oke, tapi baru lebih dekat. Oke, tuh. Kita nunggu dingin dulu sambil pasang aja lah ya. Kalian pasang aja bautnya ya, biar nggak panas. Oke, udah ini langsung kita tes. Nah, dulu di bawah kita tes saja langsung. Nah, ini nomornya udah ada, cuman hangnya kita tunggu beberapa detik ya. Kalau sebelumnya beberapa detik juga nggak semenit udah mati, belum lama di reset langsung. Nah, ini hang. Nah, ini agak lama kayaknya. Nah, jadi ke game juga nggak akan ngehem ya. Game juga akan lancar kalau ininya nggak ngehang browsernya. Jadi teman-teman yang kesalahannya ngehang bukan dari game atau hard disk, cek dulu browsernya. Kalau misalnya browsernya ngehang ya, kita masalahnya dari
pertama berarti udah bagus. Nanti saya cek hengganya.